yang untuk kedua kalinya ingin saya sampaikan mengenai yang masih ditanyakan mengenai 5 hari sekolah. Ya, perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan full day school supaya diketahui. Dan yang selama ini 6 hari, silahkan lanjutkan. Tidak perlu berubah sampai 5 hari, sudah jelas ini. Yang sudah 5 hari, dan kalau itu memang diinginkan semua pihak, ya silahkan diteruskan. Kalau diinginkan oleh masyarakat, diinginkan ulama, silahkan. Jadi perpres ini sudah sedang kami godok dengan Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan, nanti selesai akan kita umumkan. Ya, intinya itu. Pak,